Global Rise TV, suara kebenaran publik. Breaking News. Hari Jadi Perhutani ke-62, tahun 2023, berjalan husu dan hikmat. Global Rise TV Kuningan, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Peringatan Hari Jadi Perhutani ke-62, tahun 2023. Perhutani Kuningan, berbeda dengan tahun sebelumnya, yang selalu diisi dengan berbagai kegiatan dalam menjalin persatuan dan kesatuan dalam bingkai silaturahmi. Namun untuk pelaksanaan Hari Jadi Perhutani ke-62 tahun 2023, Perhutani Kuningan melaksanakan kegiatan sangat sederhana, namun penuh dengan hikmat hari ini, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, dengan mengambil tempat Masjid Al-Barokah kantor Perhutani Kuningan diisi dengan kegiatan gelar keagamaan. Seperti, istighosah, tausiah dan doa bersama, dipimpin oleh Ustadz Sarifuddin S.Pd.I. M.Pd.I. Administrator KKPH Kuningan Beni Sukotri Atmoko S.Hud, diwakili oleh Wakil Administrator KKPH Kuningan Yana Yunara S.Hud, menyampaikan rasa syukur, pada hari ini kita dapat memperingati Hari Jadi Perhutani ke-62, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas, serta Perhutani lebih maju lagi. Yana mengatakan, walaupun pelaksanaan sangat sederhana dan bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga kita ambil momen yang lebih bermanfaat, yakni dengan melaksanakan istighosah, tausiah, dan doa bersama. Semoga dengan dekatnya kita sama Sang Pencipta, semoga kita semua jajaran administrator atau KKPH Kuningan, wakil administrator, karyawan dan staf Perhutani, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan aktivitas, dalam memajukan Perhutani, dengan tema Perhutani Hijaukan Negeri. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, laku warta KPH Kuningan, mewakili pimpinan saya, administrator KPH Kuningan, mengucapkan selamat Hari Jadi Perhutani yang ke-62. Semoga Perhutani ke depan semakin jaya dan lebih sukses lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon didoakan semoga karyawan berarti
Kakek Kuningan diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah lain dalam kondisi kita bulan kemarin ulam yang sangat mentiroh dan sangat barokah. Intinya mohon kepada Ustaz, khususnya umumnya karyawan karyawati dari kargo sampai ke lapangan Ustaz, mohon doa dari Ustaz semuanya, semoga disehatkan dan diberikan keselamatan selamanya. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Breaking news.